Nih. Oke, Nando sudah muter ya. Matiin bang, jeder. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas teman-teman. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sendetum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya ini, Bang. Kipas, Bang ya. Mengatasi kipasan kotak merek apa nih, Bang? Sanyo ya. Mereknya adalah Sanyo nih, teman-teman. Kasusnya apa? Kasusnya adalah lema, ya. Bagaimana cara mengatasi kipasan lema seperti ini? Silakan teman-teman diperhatikan. Kita colokin dapat, Bang? Colok. Kita pencet untuk yang muternya nih. Oke. Kita pencet low. Nah nih. Ininya muter bang, tapi balingnya orang muter nih teman-teman nih. Nih. Ininya muter nih apa? Swing ya. Swingnya muter tapi dalamnya nggak muter nih. Dalamnya ini nih tuh. Lihat nggak bang nggak muter noh. Ini saya bantu pakai tangan coba bang. Bantu pakai tangan. Muter nggak dia? Nah. Nah, tuh saya bantu pakai tangan, teman-teman. Hike. Nah. Cek mana? Nah, tuh muter ya. Kalau saya bantu pakai tangan baru dia muter nih. Tapi lelet banget bang. Nah, silakan di share ya, di share ke teman-teman yang lain biar pada belajar. Ini ada apa bang? Ada getarannya nih bang. Nih didorong ke dalam nanti dia akan keluar bang ya. Ini spinnya dorong ke dalam. Nah kelihatan bang keluar bang. Nah kayak gini nih keluar nih. Ada 4 dia, 1, ini 2 nih. Nah udah 2 keluar udah gampang nih yang lain. Nah tuh. Oke. Nah, kita akan coba colokin coy. Oke, kemana nih? Balik bang. Nah nih. Kita punya tangga 3, kemudian kita colokin. Nah ser. Nah, kalau kita bantu pakai tangan dia memutar teman-teman. Nah nih. Kalau kita bantu pakai tangan dia memutar, tapi kalau kita enggak bantu pakai tangan dia enggak memutar. Ya. Oke, lelet ini. Lelet. Anginnya juga kecil, Bang, ya. Nah, mana tadi? Nah nih. Anginnya kecil, tidak sebesar yang kita harapkan, ya. Nih. Abang kesini mak sini, Bang. Ini tangkap nih, tangkap. Nih. Dapat enggak nih? Nah nih. Saya matiin. Kita pencet low. Tuh, nggak muter sama sekali. Tapi kalau kita bantu pakai tangan, muter dia. Nah, oke. Matiin. Low. Nah, tuh. Lelet banget, teman-teman. Ini angka 1 nih. Ini 2. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, tuh. Jadi intinya harus dibantu pakai tangan, teman-teman ya. Harus dibantu pakai tangan, baru dia memutar. Nah, ini muter nih. Kita low. Kita pencet satu muter nggak ya? Satu muter tapi leletnya minta ampun. Nah tuh, leletnya minta ampun teman-teman nih. Oke, ah mati malah. Maunya 3 doang nih, 3. 3 pun harus dibantu dulu pakai tangan, ya. Dibantu dulu pakai tangan baru dia muter. Nah, semoga teman-teman bisa menangkap ya, menangkap masalahnya di mana, kemudian solusinya bagaimana, ya. Keluar bang tapi dikit, cabut. Jadi intinya kipas ini kalau dibantu pakai tangan baru memutar. Kalau nggak dibantu pakai tangan dia nggak memutar. Ya dan lemah banget. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan baik-baik. Pertama kali kalau ketemu kipas kotak seperti ini, kasusnya seperti itu, teman-teman dibongkar ini nih. Ini bongkar nih. Di tengah ini bang ya. Nah, silakan di share ya. Di share ke teman-teman lain biar pada belajar. Saya bagi-bagi bang ya, bagi-bagi gratis. Nah nih, oke ke kiri ya, dapat. Berani tarik ke atas, tarik, tarik, tarik,
tarik, tarik. Nah, seperti ini. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ini diputar nih. Ini harus enteng ya. Ini diputar ke kanan harus enteng, kemudian ke kiri juga harus enteng. Hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Kalau misalnya ini berat, ada tetesin pakai apa? Pakai minyak putih ya. Ditetesin pakai minyak putih. Harus enteng dia, nggak boleh berat. Kalau berat Anda tetesin di sini menggunakan minyak putih. Oke. Ditetesin terus pakai minyak putih. Intinya adalah titik ini harus enteng, teman-teman. Nggak boleh berat. Oke. Nah, poin kedua. Di sini teman-teman ketemu lahar. Ya, lahar ini nggak boleh oblak, teman-teman, ya. Nggak boleh oblak dia. Jadi ini harus center ya. Harus center antara titik ini sama titik ini harus center, nggak boleh oblak. Kalau oblak baru Anda ganti barang yang namanya lahar, Bang, ya. Nah, lalu bagaimana Mas Andre kalau ini nyaman? Ini lahar aman nih, ya. Ini enggak oblak, kemudian putaran ini juga enteng. Kalau putarannya enteng dan enggak oblak, teman-teman lakukan penggantian terhadap barang nih. Saya kasih tahu sama Anda barang mana diganti nih. Kita buka dulu baut-bautnya, Bang. Di sini ada baut, buka. Intinya adalah Anda buka baut sekeliling ya. Oke, tarik. Nah, ini mana lagi ini? Satu lagi nih. Oh, udah. Nah, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek perkabelan. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus, ya. Bentar. Nah, ini tidak boleh Anda cek perkabelan satupun, nggak boleh ada kabel yang putus. Ya, kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula, ya. Anda sambung lagi semula. Kalau nggak ada yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Itu hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib, nggak bisa ditawar, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana Mas Andi kalau misalnya perkabelan dalam kondisi yang aman? Kalau perkabelan dalam kondisi yang aman, maksudnya adalah nggak ada yang putus, teman-teman, ganti barang ini. Ini kelihatan nggak, Bang? Nih. Bentuknya hitam ya. Bentuknya hitam kayak korek kayu. Nih, silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot buat teman-teman. Bentuknya hitam kayak korek kayu. Anda tinggal ganti barang ini. Nah, ini bentuknya hitam ya. Bentuknya hitam kayak korek kayu. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Kita akan ganti, Bang, ya. Yep. Kita akan ganti barang ini. Bentar, kita punya kebutuhan ini. Ini harganya adalah ribuan perak ya. Nih, kita ganti. Kita tekan lepas barang yang lama dan kita akan pasang yang baru. Namanya capacitor. Ya. Ini ada dua kabel di sini, ya. Bentar, saya lepas dulu biar teman-teman paham. Tahu enggak, Bang? 100 lebih silakan bagikan ke 1000 orang. Biar apa? Biar 1000 orang bisa pada belajar, ya. Terima kasih udah share. Terima kasih udah jempol. Saya doakan Anda semakin banyak ilmu, banyak rezekinya. Nah, nih. Kita akan ganti ya. Kita akan ganti dengan yang baru. Oke. Okay? Nah, nih. Ini kalau ganti kayak gini bolak-balik bebas ya. Ini kan kabelnya 2 nih. Ini kabelnya 2. Bolak-balik tidak apa-apa, teman-teman, ya. Bolak-balik juga bebas, enggak akan rusak dia. Bolak-balik tidak apa-apa, mau kayak gini boleh, mau kayak gitu boleh. Kita lepas dulu satu, Bang, yang warna biru, Bang, ya. Ya. Nah, ini lepas satu. Nah, yang biru. Lepas satu di sini. Pasang sini, Bang. Pasang, Bang. Nah, pasangnya gini. Oke. Nah, ini pasang, Bang. Nah. Ini mama aja bisa, Bang. Mak-mak aja bisa ya, nggak perlu manggil Andre Tatum, kerjakan secara mandiri ya. Andre Tatum bantuan untuk hemat. Ini udah, ini yang kedua nih. Nah, kayak gini nih, ini kita berlepas dulu.
kita pasang lagi seperti semula dan kita akan tes ya. Tadi dibantu pakai tangan dia baru memutar. Apakah sekarang bisa memutar tanpa dibantu pakai tangan setelah kita ganti barang yang namanya kapasitor dengan harga ribuan perak ya? Apakah ada perubahan? Perhatikan baik-baik. Kita akan pasang lagi, Bang. Pasang lagi seperti semula, jeder. Nah. Pasang ini. Pasang baliknya, Bang. Nah. Ini cuakan ya, ini. Ini yang ada besi ini cuakannya nih. Yang ada besi ini cuakannya. Cuakan ini nanti akan pacaran sama cuakan ini nih. Nah, nih, ini kan cuakan juga, aman? Nih. Cuakan ini nih, cuakan ini ya. Cuakan ini teman-teman, cuakan ini nanti akan pacaran sama cuakan itu tuh. Nah, kayak gini. Kan ada cuakan ya. Nah, kayak gini nih. Putar dulu, Bang. Set. Lalu. Nah, ini sangat-sangat mudah, enggak perlu manggil Andeta atau enggak. Tinggal dipasang bautnya, teman-teman. Masang bautnya muternya ke kanan ya atau searah jarum jam. Ke kanan atau searah jarum jam. Nah, kayak gini. Oke. Nah. Ini kipasannya merek Sanyo kotak. Kita kencengin, Bang. Kan pasang lagi setelah semula dan kita akan tes, Bang ya. Apakah sudah normal kembali apa tidak? Perhatikan baik-baik. Ntar dulu, ini ke sini dulu, Bang. Kabelnya nih. Kabelnya ke sini, Bang. Nah, ini nih ada baut. Nah. Kita rapikan dulu kabelnya. Nyetet. Nah. Pasang seperti ini, jeder. Oke. Nah. Kencengin, Bang. Kita tinggal kencengin. Nah. Kita tinggal kencengin buat-buatnya. Oke. Dah. Ini udah. Dah. Dah. Sekarang kita akan pasang. Nah. Ini ya, ini segitiga ya. Segitiga ini pacarannya sama itu nih. Nah, ini cowokan ini, segitiga pacaran sama cowokan. Nah, kayak gini maksudnya, tet. Eh, kita akan tes. 1, 2, 3, colok. Colok. Kita beli tangan satu. Nah, no, Bang. Muter, Bang, eh. Nah, ini muter, teman-teman, nih. Anginnya kencang, nih. Ya, sudah muter, nih. Alhamdulillah, Bang, eh. Ini dua, nih. Dua. Nah, ini halus. Nah, kelihatan nggak, Bang, muter, Bang? Di kamera kelihatan ya nih temen nih, ini nol ya, ini nol, ini kita off dulu aja, satu, nah nol, muter ya, satu, ini dua, ini tiga, nah nih muter temen nih, alhamdulillah Bang ya, ini kelihatan di sini, kelihatan di sini, nah ini kelihatan ya tuh temen-temen nih, perhatikan baik-baik nih, ah nih, nah nih, ini nol nih. Abang ini tangkap bisa nggak, Bang? Ini tangkap, nah ini satu. Low, ah nih. Nah nih, oke muter ya. Nah nih, satu, dua, tiga. Oke, sudah muter. Nah nih.
Oke, Nando sudah muter ya. Matiin bang, jadi tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas teman-teman. Berarti ini yang bermasalah bang ya? Namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Harganya berapa? Harganya ribuan perak. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana? Ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.